Jajah bantal merupakan salah satu kue tradisional yang berasal dari Pulau Lombok. Kue yang dibuat dari kukusan ketan berisi pisang ini pun biasanya dapat ditemui pada acara hajatan maupun peringatan hari besar lainnya. Pembuatan kue tradisional ini pun masih dilestarikan, salah satunya di Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Di sana masih banyak dijumpai para pedagang jajah bantal yang membuka lapak di pinggir jalan raya. Keberadaan para pedagang jajah bantal di Desa Gapuk sendiri sudah ada sejak tahun 90-an. Usaha ini khususnya digeluti kaum wanita yang membuka lapak mereka dan berjualan di pinggir jalan raya. Dan bukan berani dia dong, ya, kita boy. Yang baru maghrib tu awal maghrib. Biasanya jajah bantal dijual seharga Rp25.000 per ikat berisi 10 biji. Jajah bantal sendiri memiliki karakteristik khusus yakni dibungkus dengan anyaman daun kelapa maupun daun aren, kemudian isiannya dari ketan dan pisang. Khusus di Desa Gapuk sendiri, pisang yang digunakan untuk isian jajah bantal adalah pisang raja, tidak boleh yang lain. Penggunaan pisang raja itu membuat jajah bantal memiliki warna khas saat matang, yakni berwarna kemerahan. Hal ini juga memunculkan aroma khas yang menggugah selera pecinta kuliner.